Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mendukung Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024. Padahal ia sempat memberikan kritikan pedas untuk Jokowi karena telah mencampuri pemilu dengan mengundang para pimpinan partai koalisinya ke Istana Negara. JK menegaskan ia mendukung Jokowi ikut campur demi menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Hal ini disampaikan Yusuf Kala merespons pernyataan Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut JK, justru akan sangat bagus jika keterlibatan Jokowi ini untuk menjaga demokrasi dan menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Ia pun berharap hal demikian bisa dilaksanakan dengan baik. JK pun meyakini bahwa Jokowi akan memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pemilu 2024 agar demokrasi berjalan baik. Lebih lanjut, ia juga percaya bahwa pernyataan Jokowi yang ingin cawe-cawe itu tak akan mengganggu netralisasi dari aparatur sipil negara atau ASN. Menurut JK, para aparat tidak akan ikut campur dan hanya menjadi wasit. Sementara itu, terkait dengan pembangunan negara, JK berpandangan bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya harus melanjutkan kebijakan strategis yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, menurutnya setiap pemimpin pasti mempunyai cara-cara yang berbeda meski dengan tujuan yang sama. Diketahui sebelumnya bahwa JK sempat meminta kepada Jokowi untuk tidak ikut campur dalam urusan politik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi RI. Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para ketua umum partai politik dalam lingkaran pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang sebelumnya diundang di Istana Negara pada Selasa 2 Mei 2023. Menurutnya, jika Jokowi melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan soal politik dan koalisi. Ia pun lantas menyebut Jokowi harusnya mengikuti langkah presiden sebelumnya, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!